Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ini yang tadi Mio tadi ya. Waktu kita ngerjakan Mio yang itu tadi, Mio yang itu tadi. Yang ini datangan. Ya, ini. Cerita orangnya piye, Mas? Jare. Aki baru 1 minggu. Kok panas? Panas kapalnya ini nyala, Kata yang punya kapalnya ini nyala. Nah, ini yang punya. Nyala terus ya. Kita lihat nanti. Terus sekarang akinya drop. Ini saya wakili aki punya saya. Ini aki untuk servis tiap hari itu ganti ke sana kemari ya, saya bikin yang beginian. Ya. Nah. Aki portable lah ini istilahnya. Nah. Aki portable. Biar enak dibawa ke sana kemari, oke. Kita catokkan ya. Kita sambung. Bosone wong Jawa kita catokkan. Nah, yang min ke min, yang plus ke plus. Oke. Kontak. Nah, sudah nyala. Sekarang kita ukur. Kalau bahasanya aki panas itu, saya curiga itu pasti di over voltage. Ya, tapi curiga sih boleh, cuman harus ada bukti, Mas ya. Curiga tanpa bukti itu sama dengan apa ya? Sama dengan apa ya, Mbok? Saya nggak tahu. Ya, 12.48. Dulu lah. Ini dilihat kameraku dilihat itu, jangan-jangan saya bikin video. Pas. Tapi jangan-jangan saya bikin video enggak kelihatan. Oh. Ini jangan sampai tak botol. Masanya sekalian. Bentar, Mas. Kiproknya sama anaknya dicopot. Sama yang dicopot harus dipasang. Sekalian masanya harus. Harus. Sudah masanya. Ya. 15. Pernah 15. Sebentar, bentar. Kita pakai satu. Loh, 16 Mas ya? 16 ya? Kita lihat. Berbet 16. Kalau 16 sampai dia menyentuh 18 itu biasanya. Biasanya. Coba iki Mas, dipegang Mas. Gak iki ya, dipegang. Biar saya bisa lihat. Perlihatkan kepada teman-teman ya loh. Kalau 18 ini lampu milnya menyala. Oh, naik. Oh, double pakai yang sono ya. Oh, penek no ki? Iya. Wah. Ini lepas. Sendat bantu pakai kaki. Ya wis toh, pokoknya pemirsa bisa puas. Kayaknya ndak. Belum nyentuh. Oh, iya tah. Ah, kalau nyentuh 18 kapalnya menyala. Kalau menyentuh 18 kapalnya menyala, ini bahaya. Nah. Itu sudah bahaya. Kalau kapalnya menyala ini bahaya. Iya tah? Kita harus matikan. Ya, gimana cara mematikan? Ya, karena penyakitnya overvoltage, ya kita harus teliti. Overvoltage itu biasanya penyebabnya karena satu, massa nggak connect, ya. Massa kiprok nggak connect biasanya. Nah. Coba Mas, massa kiproknya connect kurang Mas? Dibatek Mas, coba Mas. Kiproknya saya suruh batek. Panas Mas. Oh.
kiprotnya saya panas. Coba dipakai anu ya. Iki sing pakai kontinuitas. Yang ijo. Oh ya mahal kok ireng to. Eh iya, sorry. Oh dembek Yamaha kan iki to berarti. Nah iki. Iki yang ini. Wes diterangno ae, dibuka pisan cek terang. Dipelutut. Ya. Jadi ini ya yang hitam ya. Sorry enggak kelihatan. Yang hitam. Terus tadi yang ini ya. Yang hitam itu diukur sama massa. Betul, Mas? Sama massa wes body atau mana saja. Pusher. Ayo. Nah, dengar kan? Sudah wes. Berarti masanya connect. Wes, kalau masa connect ya berarti curiganya kita dikiprok. Ya coba ganti masanya. Curiganya dikiprok. Tentang nanti betul apa enggak ya kita uji saja. Paling tidak nanti digas gak merebet ya berarti wis bener. Udah kita pasang baru aja. Ini pakai original. Sekali lagi sekarang kita ukur voltmeter di 220. Iya. Ya wis ndak ada yang bantu sampean sing anu Mas, sing nyolokno teko kok. Ewo. Kok ono enak. Raketok to. Wes. Ada di 13. Kapalnya sudah enggak menyala kan? Oke. Sampean sing ngegas ya. Jadi fix. Wes. Menai. Berarti fix ini overvoltaic. Iya toh. Overvoltaic penyebabnya. Kita ganti kiprok baru. Ini kiprok yang lama. Ini bungkus kiprok yang baru. Yang original Mas ya. Harus original ya. Jangan main-main sama anu. Enggak, nanti gampang itu. ISC itu. Koreksi ISC gampang. Nah, sekarang gini sekalian kita lihat pengisiannya dengan menggunakan tanpa aki. Ini mikunci sekulolang. Jadi ini sekalian yang suka tanya, masih tanya caranya itu kendorinnya 10 ya, dijepit. Gimana cara melihat pengisian? Up, kencengin. Nah, pengisian wes janji mepet ya wes. Nah, pengisian pengisian apa nyuci tanpa aki ya, ini kita tempelin saja. Sebentar ini plus ditempelin ke plus ya. Tempelin ke plus ini kondisi udah bunyi Mas ya, gasnya beda no titik esek ini. Nah, iki lepas plus masih motor nyala ini Mas. Kalau nggak percaya, lihat rodane itu. Nyala Mas. Tuh, nyala. Tanpa aki ini. Loh, tanpa aki. Ya, ini caranya harus ada kapasitor. Kalau nggak ada kapasitor, tetap mati Mas. Biarpun saya gas ya. Loh, mati kan?
tetap gitu caranya, harus dikopling kapasitor. Jadi sekalian ini big ya, penyebabnya adalah kiprok yang modiar gitu. Kiprok ini modiar, ini yang lama ini modiar, ganti yang baru sudah fix begini. Terus akinya, tapi sudah terlanjur modiar. Jadi ini belanja dua buah, belanja aki sama kiprok. Oke, sudah fix selesai, biar dirapikan sama ini YouTuber ini. YouTuber tapi bagian ACG, CB. Bunda CB Community Sleman. Dulane yo aduh, iki apa padha wae lho. Iki dulure iki. Lho Bondowoso Republik Kopi opo iki? Wes pokoke wong sebenan tok iki. Enggak bener e. Tapi nek no kene garapane ora CB. Ora no CB blas. Duh. Oke, terima kasih ya. Takut memori habis. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan kalau tidak ada ilmunya. Mohon maaf karena isinya cuma guyon saja dan semoga tidak membuat teman-teman sekalian kecewa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonmu jangan apa? Anumu, YouTube-mu. Bengkel sabar. Ini bengkel sabar. Pengen sabar pol tenanan. Sabar pol.